tengah derasnya arus perubahan, kami adalah kapal yang berlayar dengan penuh keyakinan. Di setiap hembusan angin peralihan, kami adalah nyala api yang tak akan pernah padam. Muda dan harapan, ujian kepemimpinan, jalan pengabdian. Dalam samudera tantangan, kami tak gentar mengarungi badai. Dengan tekad baja, kami menempuh perjalanan menuju puncak kejayaan. Hari berganti hari, waktu berganti waktu. Berbagai perjuangan, pelayanan, pengabdian, hingga pergerakan adalah detak jantung kami. Mulai dari kesejahteraan mahasiswa, masyarakat desa, hingga masyarakat miskin kota. Ketidakpastian adalah keniscayaan. Maka, dengan berfokus pada proses resistensi, kami bersama-sama merajut kisah yang penuh warna dan makna. Dengan penuh keberanian dan kepedulian, kami hadir untuk masyarakat dan lingkungan. Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Tidar merupakan sebuah organisasi yang berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan mahasiswa yang menempuh program studi ilmu administrasi negara. Organisasi ini berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar. Himanisra juga berusaha untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan kondusif untuk menunjang kualitas kinerja organisasi, senantiasa beradaptasi, dan melihat realitas perkembangan yang ada, tanggap dan peka terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan, serta tak lupa untuk selalu berusaha memberikan peran dan dampak yang positif untuk kemajuan bersama. Himanisra 2024 tentunya juga memiliki visi, yaitu mewujudkan Himanisra yang responsif, kontributif, dan adaptif dalam berorganisasi, serta menjunjung tinggi nilai integritas, nilai kekeluargaan, dan tanggung jawab. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki 4 misi. Yang pertama, menjadikan Himanisra sebagai wadah yang menampung, mengolah, dan memfasilitasi penyaluran aspirasi ataupun minat dan bakat mahasiswa ilmu administrasi negara Universitas Tidar dalam bidang akademik ataupun non-akademik. Kedua, mengoptimalkan nilai integritas dalam rangka untuk menunjang baiknya kinerja Himanisra. Ketiga, meningkatkan nilai kekeluargaan dengan menciptakan hubungan yang harmonis dan positif baik dalam lingkup internal maupun eksternal jurusan ilmu administrasi negara. Yang terakhir, Himanisra juga memperkuat keharmonisan antar pengurus dan seluruh mahasiswa ilmu administrasi negara untuk mewujudkan mahasiswa yang produktif dan bertanggung jawab dalam berorganisasi. Himanisra 2024 memiliki kabinet yang bernama Askara Karsa. Askara Karsa merupakan kalimat yang kami ambil dari bahasa Sanskerta, di mana Askara artinya sinar atau cahaya, dan Karsa artinya semangat yang kuat. Himanisra 2024 memiliki unsur logo, di antaranya yaitu kobaran api, lingkaran kuning, lingkaran hitam, dan tiga lidah api, di mana kobaran api memiliki arti kekuatan dan energi positif yang akan ditebarkan. Lingkaran kuning yang memiliki arti semangat dan harapan yang terus bersinar. Lingkaran hitam dengan arti kegelapan yang harus diterangi. Dan yang terakhir yaitu tiga lidah api dengan arti tridharma perguruan tinggi. Selain itu, Kabinet Askara Karsa juga memiliki 5 komponen warna, yaitu merah, kuning, jingga, biru, dan hitam keabuan. Merah melambangkan keberanian dan tekad yang kuat. Kuning memiliki arti harapan, warna jingga memiliki arti kebahagiaan, dan biru dengan artinya keharmonisan dan kebersamaan. Lalu yang terakhir yaitu hitam keabuan yang mengabarkan hambatan dan tantangan yang akan kita hadapi selama satu periode ke depan. Selamat datang di Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara. Satu sama rasa bersama merangkai makna. Kabinet Askara Karsa. Was down but now I'm
Saya Eksa Muhammad Fasa, Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara tahun 2024, bersama rekan saya Naufal Ridho Aji sebagai Wakil Ketua Himpunan. Aku Pira sebagai Sekretaris 1. Aku Bian sebagai Sekretaris 2. Hai, aku Pova sebagai Bendahara Umum 1. Hai, aku Naswa sebagai Bendahara Umum 2. Halo, aku Griselda sebagai Humas Internal. Halo, aku Laida sebagai Humas Eksternal. Aku Najib, Ketua Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Aku Aul, Wakil Ketua Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Kami Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Himaisra tahun 2024. Saya Nandi Dr. Pengkas, Ketua Divisi Ekrab Himaisra 2024. Saya Triwinarsi, Wakil Ketua Divisi Ekrab Himaisra 2024. Kami dari Ekonomi Kreatif Manisa 2024. Hai, aku Dea, Ketua Divisi Media Kreatif Manisa 2024. Hai, aku Ella, sebagai Wakil Ketua Divisi Media Kreatif Manisa 2024. Kami Media Kreatif Himaisra 2024. Halo, aku Alvina, Ketua Divisi Kastrat Himaisra 2024. Aku Avan, Wakil Ketua Divisi Kastrat Himaisra 2024. Kami Kastrat Himaisra 2024. Hai sahabat AN, kami dari Sosmas Himaisra. Saya Erdian sebagai Ketua Divisi Sosmas. Saya Ahmad Dhafi sebagai Wakil Ketua Divisi Sosmas. Kami, Sosma Himaisra 2024. Halo, aku Nadia. Aku sebagai Ketua Divisi Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa Himaisra 2024. Aku Olivia Safira sebagai Wakil Ketua Divisi Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa Himaisra tahun 2024. Thank you.
kami dari Divisi Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa Himanisra 2024. Aku Ina, Ketua Divisi Minat dan Bakat Himanisra 2024. Aku Zidan, Wakil Ketua Divisi Minat dan Bakat Himanisra tahun 2024. Dan bakat di Manisra tahun 2024. Saya Yuni Kurniasi, dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara dan sebagai pembina Himanisra Kabinet Askara Karsa tahun 2024. Himanisra sebagai wadah pembinaan bagi mahasiswa yang komprehensif, di mana mahasiswa dan mahasiswi dapat mengembangkan potensi dan bakat di berbagai bidang, baik itu bidang akademik, sosial, maupun kepemimpinan. Berbagai program kerja dari masing-masing divisi telah dirancang dan juga dilaksanakan dengan baik, dan tentu saja memberikan kontribusi positif terkait keterlibatan mahasiswa dari jurusan dan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Tidar. Harapan saya untuk Himanisra 2024 untuk kedepannya, semoga organisasi mahasiswa ini semakin solid dengan struktur kepengurusan yang kuat dan program kerja yang terarah. Saya juga berharap Himanisra dapat menjadi pelopor kemajuan jurusan ilmu administrasi negara dengan aktif menyelenggarakan kegiatan dan program kerja yang bermanfaat bagi seluruh mahasiswa-mahasiswi administrasi negara. Saya yakin bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan kerjasama semua pihak, Himanisra dapat mencapai semua harapan tersebut. Mari kita bersama-sama membangun Himanisra yang lebih maju dan berprestasi. Himanisra 2024 Kabinet Askara Karsa. Satu sama rasa, bersama merangkai makna. Administrasi Negara Utidar. For Better Administration. Yeah.